Jumpa lagi di channel Yayan Herianto. Kali ini saya akan menjual sebuah TV. Ini TV-nya. Jadi ini mereknya Toshiba. Ukurannya ini 32 inch. Tampilan belakangnya, kita lihat di sini ada cek-cek banyak colokannya, ada VGA ini buat antena, ada HDMI di samping sini, ini ada tombol untuk mematikan, power on power off, volume, program volume. Di sini ada USB. Lalu ini tipenya, modelnya Toshiba 32PD2E. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, ini sudah saya colokin. Nah, ini remote-nya. Nah, ini salah satu minusnya lagi adalah, jadi selain tidak ada tutupnya, remote power on-nya ini, tombol on-nya ini tidak bisa digunakan. Jadi kalau ingin menyalakan TV-nya, itu bisa langsung pencet salah satu angka yang ada di sini. Contoh saya pencet nomor 1 ya. Saya pencet nomor 1, lampunya langsung berubah jadi hijau dan layarnya mulai nyala. Nah, itu nomor 1. Ini programnya masih bisa. Jadi penerimaannya itu tergantung letak geografisnya ya. Kalau Anda berada di daerah yang bagus mendapat siarannya, maka siarannya ini akan bagus. Oke. Nah, ini saya ambil hari ini tanggal 1 ya. 1 Mei libur kebetulan karena hari buruh. Ini saya ambil jam jamnya nih jam 14 ya. Jadi syutingnya ini tanggal 1 Mei jam 14 sekitar jam 2 siang. Mana ini? Jam 14.45. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada garis. Sebentar saya cari yang lebih jelas lagi ya siarannya. Biar terlihat jelas garisnya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada garis ya. Nah, itulah salah satu minusnya. Jadi minusnya remote tidak ada tutup baterainya, tutup baterai, tombol ini tidak bisa. Jadi kalau mau nyalain langsung pencet aja nomor ini 123, pilih salah satu aja. Program masih bekerja. Saya turunin.
Terus volume, volume masih bekerja nih, saya turunkan. Terus apalagi menu, nah ini tombol menu, nah, menu masih bisa. Oke, exit. Nah, inilah TV Toshiba 32 inch yang ingin saya jual. Tapi ini tidak termasuk dengan antenanya ya. Hanya TV-nya saja plus remote dan kabelnya. Oke. Buat kalian yang berminat membeli ini, link Tokopedia-nya ada di deskripsi. Jadi kalian bisa order lewat Tokopedia. Sekian video saya ini. Semoga jangan lupa untuk di subscribe, di like videonya, dan di share di sosial media kalian. Siapa tahu ada orang yang sedang membutuhkan TV dan dia bisa membeli TV ini. Karena ini saya jual cukup murah dengan kondisi yang masih normal, masih bagus. Untuk lihat harganya, kalian bisa klik link Tokopedia yang ada di deskripsi. Sekian video ini, terima kasih.